Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Makin di channelnya Lang Stapik. Nah teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kita kesehatan, dimurahkan rezeki juga, serta dilancarkannya segala urusan. Amin. Dan di kesempatan kali ini sedikit saya mau komentari juga ini masalah berburu teman-teman. Sebenarnya kerjaan berburu itu memang tidak bagus ya teman-teman. Tapi apa boleh buat ya, karena ini di sini gangguan anjing-anjing sudah sangat meresahkan ya. Dan di tempat saya ini teman-teman, di dekat gunung, di pinggiran sawah dan pesisir juga ya, gangguan anjing-anjing liar sudah sangat meresahkan. Sudah banyak korban juga peliharaan masyarakat setempat ya, hewan ternak seperti anakan lembu, anakan sapi, anakan kambing ya, semua dimakan sama anjing teman-teman. Karena di sekitaran saya tinggal ini ya, populasi anjing liarnya masih sangat banyak teman-teman. Jadi mungkin untuk kita berburu juga kita harus pilih-pilih juga ya, anjing-anjing mana yang memang sudah sangat meresahkan teman-teman. Dan di sini di depan kita kita bisa lihat ya, begitu banyak kumpulan sapi-sapi yang takut dengan keberadaan anjing-anjing liar yang di tempat ini ya teman. Itu mereka sudah mulai berlarian takut dengan anjing. Dan anak-anak lembu di sini teman-teman, anak-anak sapi ini sekarang semuanya sudah berkurang ya, karena semua sudah dimangsa sama anjing liar di sini. Jadi untuk kali ini kami coba juga untuk mengurangi populasi anjing-anjing liar ya, yang ada di sekitaran kampung saya ini teman-teman. Ya. Mungkin acara berburu memang sangat sensitif ya teman-teman, jadi maklum aja karena keadaan juga teman-teman. Dan di depan kita bisa lihat juga beberapa indukan sapi memang sudah nggak memiliki anaknya lagi ya, karena semua sudah habis dimangsa oleh anjing-anjing liar yang ada di sekitaran pesisir ini teman-teman. Dan maaf juga yang sebesar-besarnya buat teman-teman kita semua penghobi ya, pencinta anjing ya. Bukan maksud dari kami sini memusnahkan semua anjing, tapi karena keadaan, nah itu dia teman-teman, kita bisa lihat ya, begitu banyak anjing-anjing liar lagi memburu anak-anak sapi yang ada di pesisir ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang besar-besarnya buat teman-teman semua ya. Dan mungkin juga ada bagian-bagian yang nggak ditampilkan nanti, itu karena untuk kenyamanan juga buat teman-teman kita semua. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung channelnya Lang Stapik, sekali lagi saya minta beribu terima kasih.
Dan salam saya juga buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Salam saya dari Pulau Sumatera paling ujung, Yang Roa Aceh Darussalam. Dan semoga teman-teman dan semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu diberikan kita kesehatan, dimurahkan rezeki, serta dilancarkannya semua urusan kita, teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang ada, yang dimanapun teman-teman berada. Nah ini dia teman-teman, di depan kita banyak sekali lembu-lembu yang sudah nggak memiliki anaknya, teman-teman. Dan dengan sekali suara anjing aja, kadang lembu-lembu di sini sudah sangat trauma, ya, teman-teman. Nggak ada yang kita dapati bahwa ada anak kecil yang bersama induk-induknya di sini, ya. Karena semua memang sudah dimangsa sama anjing liar di sini, teman-teman. Harap maklum, bukan sengaja kami mau membunuh anjing-anjing di sini. Tapi beberapa anjing juga, anjing-anjing pilihan juga yang harus dimusnahkan karena memang sudah sangat meresahkan, ya, teman-teman. Nah itu dia teman-teman, di depan kita bisa lihat lembunya sudah berlarian, nggak menentu arahnya, teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih buat waktunya, dan untuk kesempatan kali ini saya kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.